Cara membuat tulisan bercahaya seperti ini. Hanya dengan aplikasi CapCut. Pertama, buat proyek baru, dan tambahkan background hitam yang ada di menu video stop. Jika kamu ingin membuat tulisan bercahaya dari lirik lagu, maka tambahkan juga lagu yang ingin digunakan. Kemudian untuk menambahkan tulisan, buka menu teks, dan pilih lirik otomatis. Pilih bahasanya dulu, tap mulai, dan tunggulah beberapa saat. Nah di sini, silahkan edit teks kalian dulu ya. Misalnya mengubah jenis font, memberi warna, menambahkan efek animasi, mengatur ukuran dan posisinya, dan lain-lain. Oke, ini adalah teks yang telah saya edit. Untuk animasinya, saya menggunakan animasi masuk dengan efek berkibar. Dan juga animasi keluar dengan efek cair. Langkah selanjutnya, buka menu efek, dan lihat pada kategori bercahaya. Nah, di sini, silahkan pilih salah satu efek yang kamu inginkan, lalu terapkan ke semua. Oke, sekarang, ekspor video ini dulu. Kemudian buat proyek baru, lalu tambahkan video teks yang telah dibuat tadi, dan juga foto atau gambar kalian. Pindahkan klip teks ke track overlay seperti ini, lalu perpanjang durasi foto sesuai durasi teks. Selanjutnya, buka menu efek. Pada kategori lensa, pilihlah efek sinar tepi. Tap sesuaikan, lalu atur sinarnya menjadi 100. Terapkan objeknya ke track overlay. Lalu perpanjang juga durasinya. Terakhir, untuk klip teks di dalam menu overlay. Buka menu campuran. Pilih efek keras. Lalu atur opasitasnya sesuai keinginan. Sampai sini selesai ya. Sekarang, mari kita lihat hasil akhirnya.
Oke guys, seperti itulah tadi tutorial. Bagaimana cara membuat tulisan bercahaya hanya dengan aplikasi CapCut. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat, dan terima kasih telah menonton.